Okey, untuk pertamanya ni, saya cuma nak memperkenalkan ataupun nak maklumkan kepada saudara-saudari tentang fungsi pejabat polis bantuan. Saya boleh nampak di sini sebagai penasihatlah kepada kampus, kepada UiTM Cawangan Perak ni dalam melaksanakan segala peraturan keselamatan. Dan juga yang paling penting, melibatkan kawalan keselamatan kampus 24 jam dan juga bantuan kes kecemasan. So, sekarang ni saudara-saudari di rumah masing-masing, tidaklah berada di kampus, tapi bila berada di kampus nanti inilah unit ataupun bahagian yang akan membantu saudara-saudari dalam aspek keselamatan di kampus. Dan peranan yang utama adalah nak memastikan keselamatan dan ketenteraman dalam kawasan kampus. Apa-apa saja peraturan, apa-apa saja isu melibatkan keselamatan, Jabatan Polis Bantuanlah yang akan menanganinya. So nanti kalau dah ada kesempatan untuk ke kampus, saudara-saudari akan melihat sendirilah suasana kampus yang mana akan melibatkan pelbagai-bagai aspek lah dari segi keluasan kampus dan sebagainya. Dapat peraturan-peraturan nanti saya akan share apa yang sepatutnya, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat di dalam kampus. So sebagai pelajar ni dah sebenarnya dah tertakluk dah bila dah kata apa dapat surat tawaran sebagai pelajar UiTM. Secara tak langsung, saudara-saudari dah terikat dengan Akta 174. Ya, walaupun berada di rumah, tapi dah jadi pelajar UiTM. So, secara tak langsung memang dah terikat dengan peraturan UiTM. Okey, ada yang mungkin tertanya-tanya, apa polis bantuan ni sebenarnya? Tak pernah dengar pun kan? Datang ke UiTM baru dengar polis bantuan. So, polis bantuan ni adalah sama seperti polis diraja Malaysia, PDRM. Cuma kuasa dan limitasi tugasnya adalah di dalam kawasan kampus. Contohnya dalam UiTM Seri Iskandar ni, atau di UiTM Cawangan Perak ni, inilah dia punya limitasi tugas dia. Dalam kawasan kampus saja. Di luar kampus, tidak ada kuasa. Seperti PDRM. So inilah antara kuasa polis bantuan di bawah kanun acara jenayah. Boleh buat tangkapan, buat pemeriksaan tempat. Contohnya kalau saudara-saudari ada di bilik, nanti kita syak. Katalah berlaku kes jenayah, dadah contohnya dalam kawasan bilik, kita ada kuasa untuk nak buat pemeriksaan bilik. Mengarah penyerayan perhimpunan haram, kalau berlaku perhimpunan haram dalam kawasan kampus, boleh buat rampasan senjata, pemeriksaan orang dan boleh buat tangkapan tanpa waran. Ini ambil maklum sajalah. Bermakna bila ada di kampus nanti, polis bantuan inilah kuasa-kuasa yang boleh digunakan untuk nak mengatasi ataupun nak melaksanakan undang-undang di dalam kawasan-kawasan kampus. So inilah sepintas lalu di Seri Iskandar. Mungkin tak berapa nampak lah sebab belum hadir ke kampus lagi. Cuma saya nak maklumkan, kita ada dua pintu utama, dua pintu masuk di UiTM Cawangan Perak di Seri Iskandar ni. Di kampus Seri Iskandar, pintu utama dan juga pintu kedua. Dan ada empat kolej di dalam kawasan kampus. Kolej Cempaka Sari, Indra Mulia, Pasir Salak dan juga Indra Sakti. So nanti bila saudara-saudari ke kampus nanti, satu waktu dan ketiga, insyaAllah kita doakan. Inilah tempat-tempat kolej-kolej yang akan saudara-saudara duduk. Di kampus Seri Iskandar. Okey, inilah rupa bentuk pejabat polis bantuan kampus Seri Iskandar. Kalau di kampus ni dipanggil Bukit Aman. Nanti pelajar-pelajar lama tahulah. Pelajar-pelajar baru nanti dia akan dengar lah kata Bukit Aman tu kat mana. Inilah dia punya bangunan dia. Okey, ini adalah pintu masuk utama di kampus Seri Iskandar. Terseragam, indah. Kalau sepatutnya kalau tak ada kita kata pandemik COVID ni, inilah laluan yang saudara akan masuk bersama mak ayah pada hari pendaftaran. Okey. Ini pintu utama, waktu operasi dia dah 24 jam. Okey, walaupun 24 jam tidaklah bermakna pelajar boleh keluar masuk kampus 24 jam. Ada peraturan dia. Pelajar tak boleh keluar masuk kampus selepas ataupun sebelum jam 11 malam. Pintu je buka 24 jam untuk kes-kes kecemasan dan sebagainya. Tapi pelajar tak boleh. Pelajar dia punya peraturan dia. Okey, ini adalah pintu masuk kedua. Beroperasi 6 pagi 11 malam. Ini lokasi biasanya kepada pelajar-pelajar yang hadir ke kampus, inilah lokasi ataupun pintu yang sering digunakan. Nak pergi ke bilion dekat, nak pergi ke bandar universiti dekat, kedai-kedai, shop lot semua di luar ni, inilah laluan yang biasanya pelajar-pelajar gunakan. Kampus UiTM kita ni sangat indahlah dengan tasiknya dan sebagainya.
Okey, ini tak di kampus tapak eh. Kita lalu plan dia. Boleh nampak lah eh. Ada kolej, ada apa ni unit selamat, polis bantuan dan sebagainya. Okey, ini dah apa bentuk pejabat polis bantuan di tapak eh. Okey, ni pintu masuk utama kampus tapak. Waktu operasi 24 jam, di tapak ada satu pintu saja. Okey, berbanding di Seri Iskandar tadi ada dua pintu. Okey, ini adalah kenderaan peronda polis bantuan. Saya akan pergi laju untuk pengenalan polis bantuan ni sebab saya nak share tentang peraturan lebih detail dengan pelajar-pelajar. Okey, inilah pintas lalu kenderaan-kenderaan yang membantu rondaan polis bantuan di dalam kawasan kampus. Okey, ini perkara yang saya kira saya nak share dengan saudara-saudari ya. Bagi pelajar baru, inilah perkara yang saya nak kena maklumkan yang saban kali ataupun saban semester, saban tahun dibuat oleh pelajar. Yang pertama ni adalah kira rokok. Eh. Ini biasanya pelajar siswa lah. Tapi jangan terkejut kalau siswi pun ada tangkapan kira rokok di dalam kampus, di dalam kolej. Eh. Tapi yang banyak majoriti ni adalah siswa. Ini saudara-saudari tengok. Ini adalah kes yang berlaku di UiTM. Eh. Di UiTM mana saya tak perlu sebut lah. Bayangkan berapa banyak kotak rokok dia ada. Habis meja-meja tadi dia letak jadikan anggota pasir untuk rokok. Paling-paling malangnya tengok dia punya tempat buang puntung rokok ni letaknya baldi plastik. Apa jadi kalau api masih lagi menyala? Inilah jadinya. Nampak? Terbakar habis satu bilik. Cerdik kan? Dah hisap rokok, langgar peraturan satu bab dah. Kemudian letak puntung dalam baldi pula. Terbakar habis satu bilik. Nasib baik sempat padam. Kalau tak sempat padam, habis. Hangus satu blok. Okay. So, untuk rokok ni, biasanya denda maksimum adalah RM200. Dan yang paling tak cantiknya untuk pelajar-pelajar, biasanya akan ditarik balik kemudahan kolej. Contohnya kalau semester 1 dibagi kolej, sebab akan tangkut kira rokok, semester 2 kemungkinan besar takkan dapat kolej lagi lah. Kena cari rumah sewa di luar. So pastikan jangan buat langgar peraturan pertama dalam kawasan kampus. So mana-mana kampus UiTM, mana-mana universiti awam adalah zon larangan merokok. Bermakna kalau you nak rokok sangat, you keluar daripada pagar UiTM, dia tak ada orang lah nak alam. Tapi dalam pagar UiTM, inilah kalau diambil tindakan boleh dikenakan tindakan. Okay. So ini yang kes yang kedua yang saya kira melibatkan juga pelajar-pelajar yang siswa-siswi Again, ada majoritinya adalah pelajar siswa, tapi siswi pun ada terlibat dengan kesalahan ni, dadah Biasanya dadah ni ada dua perkara yang biasa pelajar-pelajar akan lakukan. Sering lakukan pelajar-pelajar yang nakal lah ni Satu memiliki, yang kedua menghisap. Okey. Dan untuk makluman, kes dadah ni biasanya kalau disabitkan kesalahan tiada ampun bagimu. Sabit kesalahan biasanya buang daripada universiti. Tiada lagi nak gantung ke, nak bagi denda macam pokok tadi RM200 ke RM100 tak ada. Biasanya dadah ni kita takkan simpan daripada universiti sebab dia bawa kesan yang sangat buruk kepada kampus. Satunya dia hisap. Yang keduanya nanti dia dah tak ada duit, dia curi barang kawan-kawan dan sebagainya. Okey, pergi kelas pun mata merah. Malam-malam orang tidur dia berjaga kan. Siang orang pergi kelas dia tidur. Begitulah. Biasanya dia akan bawa kesan yang sangat sangat buruk kepada pelaku dia. So pastikan siswa-siswi yang mana kemungkinan sejak kita masih lagi menerima kawan-kawan masuk kalaulah saudara-saudari terlibat dengan pelakuan ni di luar kampus ataupun sebelum masuk ke UiTM, hentikanlah. Sebelum masuk ke UiTM, hentikan. Biasanya sebab kita di UiTM sangat-sangat ketat tentang peraturan KK dadah ni. Biasanya kita akan buat spot check di bilik. Kita akan pasang kaki, mata, telinga untuk pastikan kampus ni bebas daripada dadah. So, sebelum masuk ke UiTM, kalaulah ada yang terlibat tu, kita harap tidak adalah. Tapi jangan bawa masuk ke UiTM. Okay? Okay, yang ketiga tentang sasih rupa diri. Ini pun sering kali berlaku di dalam kampus. Okay? Pelajar tapi tengoklah macam mana gaya rupa bentuk rambutnya. Sampai tak tahu tengok daripada belakang laki ke perempuan pun tak tahu. Kan? Kadang sampai tersilap. Sama kalau dia pakai pula macam-macam perempuan. Tegur-tegur ingatkan siswi rupanya siswa. Ni nampak ni seluar jin nampak.
sirip ikan yu mana dia ambil ni? Kita pun tak tahu. Kan? Ketat sampai tak boleh nak bernafas orang kata kan. So kena pastikan Sasyah dalam kampus tak boleh pakai t-shirt tak berkolar waktu pergi kuliah. Dalam bilik okeylah. Tak berkolar okey. Rambut ni janganlah terlalu panjang. Untuk yang siswa yang ni janganlah pakai jeans terlalu ketat, koyak, lusuh. Okey. Pakai slipper pergi kuliah. Yang ini satu-satu lagi kesalahan yang biasa yang dibuat oleh pelajar. Dapat kad pelajar tapi tak pernah pamer. Bila kita mintanya pelajar ke apa dia? Ada. Barulah dia nak keluarkan. Dia nampak kad pelajar saya pakai ni, kad staff. Kena sentiasa pamerkan. Okey. Okey. Ini kalau melanggar sasihan hukum diri ataupun etika berpakaian di UiTM, dia boleh dikenakan kompaun terus RM50 satu kesalahan. Mana kalau rambut satu kesalahan, pakaian ataupun seluar ke, koyak dan sebagainya, boleh jadi sampai dua, boleh jadi satu dan sebagainya. Tapi itulah kita nak saya nak maklum ni bukan kita nak pasal duit tu kan. Kita nak bagi tahu inilah etika pemakaian yang sepatutnya siswa-siswi amalkan. Dalam akta ada disebut tentang pakaian. Ni seksyen 25 ni kena pakai kad pelajar dalam kampus sepanjang masa. Okey, inilah etika berpakaian pelajar UiTM. Saya boleh tengok poster ni. Nanti boleh dapatkan daripada hal lewat pelajar. Pakai kad pelajar. Hari Senin pakai tali leher. Hari korporat UiTM. Dilarang bertindik. Subang gelang atau rantai. Rambut pendek dan kemas. Bukan macam polis askar tu tak perlu. Tapi pendek, kemas. Okey. Pakai sukan yang sesuai. Bukan seluar pendek. Berjalan polis merata kan. Semua orang nampak. Seluar jeans. Terselit yang kemas tak bertampar ataupun goyang. Okey, inilah contoh model yang orang kata apa boleh jadikan contoh pakaian cantik yang pakai nampak. Baju batik, apa ni seluar slack, baju dan sebagainya okey. Casual pun boleh nampak tapi kemas. Dan juga siswi. Sama juga nampak casual tapi kemas. Okey. Hari Jumaat dan juga Isnin bolehlah pakai baju kurung kalau dah dalam kampus nanti. Pakai sukan yang sesuai masa bersukan Okay, tak pakai pakaian yang terdedah, tak berlengan, jarang. Nanti saya akan nampaklah peraturan ni. Tapi saya bagi cara sepintas lalu dulu. Okay? Okay, ini kesalahan lagi yang saya kira sentiasa berlaku di dalam kawasan kampus. Kesalahan lalu lintas trafik. Pelajar, untuk makluman, pelajar-pelajar yang mendapat kemudahan kolej, tak dibenarkan bawa kereta dalam kawasan kolej. Tak dibenarkan. Itu peraturan universiti yang terpakai daripada dulu. Kini dan selamanya insyaAllah. So apa kesalahan yang biasanya dibuat oleh pelajar-pelajar melibatkan kenderaan trafik ni? Bawa kenderaan tidak sah. Inilah. Patutnya semester 3 dan ke atas saja layak membuat pekat kenderaan. Ini pun untuk motosikal saja. Kereta memang tak layak. Motosikal semester 3 ke atas layak untuk mohon pekat kenderaan. Tiada pelekat kenderaan. Bila dah layak mohon bawa kenderaan, contoh macam ni, semester 3 layak bawa motor dalam kampus, kena mohon pelekat. Ini contoh pelekat. Contoh yang lama. Parkir di tempat larangan. Kita dah bagi tahu pelajar parking tempat A, dia pergi parking tempat B. Dia belasah parking tempat staff dan sebagainya. Dia tak kira. Dia nampak parking berbumbung, dia masuk. Ini pun satu masalah juga dengan pelajar-pelajar kita. Tulis di situ, staff sahaja pun dia tak kira, dia pergi letak, dia alih pun dia masukkan juga. Okay? Yang keempat ni, palsukan pelekat kenderaan. Dia tak layak bawa kenderaan, tak layak mohon pelekat. Dia pergi apa ni, palsukan stiker. Buat stiker palsu. Pun jadi satu masalah juga. Bawa motor dalam kampus tak pakai topi keledar. Dia buat jalan raya dalam kampus ni macam dia punya kampung dia. Kan? Suka hati dia je. Dekat kampung pun orang pakai topi keledar sekarang ni kan. Bawa motor dalam kampus macam orang gila. Laju, melulu dan sebagainya. Nanti masuk longkang, polis bantuan tolong. Itulah kerjanya kan. So kena pastikan. Ni dalam kampus kita ada sistem claim. Kita akan claim. Dan juga compound terus untuk kesalahan lalu lintas ni RM100 per kesalahan. Tinggi ya. So, pastikan kena akur dengan peraturan lalu-lalu lintas dalam kawasan kampus. Saya masih lagi menerima request daripada kawan-kawan masuk. So, okey. Ini yang saya sebutkan tadi. Untuk peraturan bawa kereta dalam kawasan kampus, pelajar di kolej tak dibenarkan untuk bawa kereta. Untuk motosikal, semester 3 ke atas sahaja. Okey. Dan bagi kes-kes tertentu seperti masalah kesihatan, yang ni pelajar kena buat permohonan kepada pihak universiti pada pembahagian hal buat pelajar. Contohnya pelajar ada baru lepas apa ni
accident, patah kaki dan sebagainya, kena bawa kereta, tak boleh jalan kaki jauh dan sebagainya, then kita kita benarkan. Tapi kena buat permohonan. Ha, tapi bukan semua kes eh. Kesnya akan disemak dan sebagainya. Pelajar NR, ha, ini non-resident yang tinggal di luar kampus. Ini boleh bawa kereta dan motosikal. Tapi perlu dapatkan pelekat kenderaan UiTM. Okay. Pelajar-pelajar dalam letak kenderaan di kawasan tempat, letak kenderaan pelajar saja. Okay, macam saya sebut tadi lah. Ha? Tak boleh letak tempat staff dan sebagainya. Okay. Yang ni motosikal adalah diletakkan di tempat letak motosikal saja. Jangan berletak parking tempat load kereta dan sebagainya. Okay. Okay, yang ni pun perkara yang biasa berlaku dalam kawasan kampus juga. Eh. Ha, ni dekat-dekat nak bukan bulan puasa lagi lagi sebulan ni. Ha, inilah benda yang selalu pelajar-pelajar bawa dalam kampus. Ha, dekat-dekat nak habis-habis buka puasa, dia akan balik habis. Satu blok, debam, debum, sana, sana, sini. Okay. Ha, ini pun kita jumpa dalam kawasan kolej. Bertuarak. Eh? Ha, ini ataupun benda tahu ni. Samsung mana pun tak tahu ni. Ha? Bawa buku lima, bawa hanya itu dan sebagainya. So, benda-benda yang macam ni tak boleh berada dalam kawasan kampus. Okay? Tak boleh berada dalam kawasan-kawasan kampus. Okay? Kalau di luar, itu terpulang masing-masing lah. Dah besar-besar panjang kan? Tapi dalam kawasan kampus, saya nak maklumkan, tak boleh eh. Arak ha? Dan sebagainya. Okay? Okay, ini vandalism. Ini pun satu bab juga eh. So, saudara ini kebanyakan kalau di Sri Skandar ni pelajar daripada seni reka, seni lukis kan. Dan juga daripada FSPU. Melibatkan kerja banyak, kerja bengkel. So, apa yang berlaku? Nampak? Nampak saya punya slide lagi ke? Hilang kan? Eh? Saya share lagi sekali eh. Dia terkeluar sekejap. Nampak sekarang? Okey. So menyalahguna alat pemadam api, ha, pun sama juga nampak. RM500 kalau dia sampaikan kesalahan eh. Alat pemadam api tu nak padam kebakaran, dia ambilnya pergi sembuh kawan dia sambut birthday dan sebagainya. Ha, ini pun satu budaya tak tahu daripada mana datang kan. Bilik dalam keadaan kotor tidak kemas pun boleh kenakan kompaun terus tuan-tuan eh. Saudari, okey ni contoh-contoh ha, di UiTM yang biasa berlaku eh. Ha, ni tengok ni. Digigitnya tilam dia buat apa pun tak tahu kan. Ha, ni dululah ni. Ha, I love UiTM Park Guard. Ha? Ha, dia marah pada ni, dia letak ni, tendangnya pintu pecah. Ha, ni bilik lah ni. Ha, tak tahulah bilik ke apa ni, bilik store ke apa ni. Ha, ha, ni penyakit dulu ni, dia pergi contengnya papan tanda UiTM. Habis. Dia buat sign apa pun tak tahu. Okay? So, budaya-budaya macam ni tak mahu dah ada dalam kawasan kampus. Ha? Kita dah jadi pelajar yang bijak, masuk ke dalam kampus. Dah jadi golongan intelektual, tak mahu lah benda-benda jenis berlaku dalam kawasan kampus. Ya? Eh? Okey, ini pun satu perkara juga kena ambil maklum tentang kes kecurian dalam kawasan kampus. Biasanya akan hilang laptop, telefon. Okey. Pecah, kadang-kadang ada berlaku juga kes pecah bilik. So, kena pastikan pintu bilik sentiasa dikunci. Anak kunci, jangan letak merata-rata. Kadang-kadang nak keluar ni nak mudah punya pasal, pergi letak dekat dalam kasut, pasu bunga. Ha, nanti orang lain nampak, dia ambil, habis barang-barang dalam bilik. Okey. Statistik menunjukkan bahawa faktor kecurian pelajar. Ha? Ini berlaku biasanya. Kita cek, pintu tak kunci. Pintu tak kunci. Pintu tak kunci. Menjadi penyumbang terbesar lah ke atas kes-kes yang berlaku. Okay? So, pelaku kepada kes curi ni, denda minimum dia, minimum eh. Paling sikit pun kalau denda RM300. Atau kalau kata tak ada ni, biasanya dibuang daripada universiti. Kalau curi barang-barang kawan-kawan ni. Ha? Biasanya begitulah. Tapi kena hati-hati saudara-saudari. Ya? Bila dah balik ke kampus nanti, kena hati-hati. Okay? Okay, inilah antara contohnya eh, ataupun langkah-langkah keselamatan yang saudari boleh amalkan. Eh. Saya nak pesan satu. Contohnya macam kad ATM. Eh. Pernah berlaku, dia amanahkan ataupun dia minta tolong kawan dia pergi cucukkan duit bagi dia, keluarkan duit di ATM, dia malas nak keluar, bagi nombor PIN. Apa jadi saudari? Satu masa dan ketika duit dia hilang. Bila masa kad dia ada dalam dompet, tapi duit boleh hilang. Macam mana boleh berlaku begitu? Kadang-kadang saudari dah bagi nombor PIN kepada kawan dia, mungkin kita ingat dia ni bagus kan. Dia ambilnya nombor PIN, dia hafalnya, bila saudari tidur, dia masuk bilik ataupun dia satu bilik dengan saudari, dia ambil kad tu, pergi ambil duit, letak balik duit dalam letak balik kad dalam wallet dan sebagainya. Kita tak tahu tapi rupanya duit dah hilang eh? Pernah berlaku benda-benda begitu. So, kena hati-hati. Okey, ha, so sekarang ni saya pun rasa dah dimaklumkan juga saudari tentang perkara-perkara ni eh. Tentang apa ni, norma baru UiTM sekarang ni. Setiap hari kena isi, saring isi UiTM ni. Kalau tak tahu masuk,
untuk student ada dia punya apa ni, dia punya menu dia kena isi setiap hari. Bila dah jadi pelajar UiTM kena isi hari-hari. Kau datang ke kampus, polis bantu akan cek, adik dah buat si saring ke belum? Nah, dia kata belum, ah tolong buat sekarang. Ini adalah deklarasi harian kita nak menunjukkan kita sihat ataupun tidak setiap hari. Sekarang ni COVID punya isu kan? Okey. Okey, ini etika media sosial. Saya pergi laju lah, dah ada lebih kurang 5 minit lagi lebih kurang. Etika media sosial, okey. Sekarang ni kita dia dah keluar slide, slide balik pula. Okey, etika media boleh nampak eh? Etika media sosial, okey. Kalau kita nak upload benda-benda yang nak apa ni di kita punya media sosial, kena pastikan benda tu benar lah, tulis. Jangan buat kenyataan palsu yang menyebabkan orang lain baca. Kita sekarang kita dah jadi pelajar UiTM. Okey. Tengok-tengoklah perkara yang nak di-upload tu. Jangan nak fitnah orang, jangan nak buat perkara yang ataupun kita punya tu yang menyebabkan boleh dikenakan tanda tertib UiTM ataupun bawa akta hasutan eh. So sekarang ni kena hati-hati sebab semua orang ada media sosial sekarang ni, Facebook dan sebagainya. Okey. Okey, ini adalah sepintas lalu tentang sistem aktiviti kampus. Nanti bila pelajar dah balik ke UiTM nanti, inilah antara benda-benda yang saudari kena ambil maklum. Nak buat program, kena masuk ke sistem aktiviti kampus. Eh? Sistem pengusaha aktiviti kampus. Nanti saudari kena ambil maklum tentang perkara ni. Okey. Okay, inilah mungkin kalau nak ambil, nak senap ke apa, inilah yang mungkin boleh ambil untuk apa ni, maklumat awal lah tentang bilik gerakan polis bantuan. Eh? Hotline polis bantuan ada dua. Satu di bilik gerakan. Satu lagi yang 24 jam, ni lah nombor-nombor bawah dia. Okay, boleh untuk nak bertanya apa-apa isu tentang keselamatan nak datang ke kampus, nanti boleh ke naik kereta 3 orang, 4 orang, contohnya begitulah. Eh? Kalau ada apa-apa isu, boleh rujuk kepada bilik gerakan, jawab boleh bantuan ni. Okay? Okay, ni di tapak. Eh? Ni di tapak. Okay, saya rasa saya dah sampai ke penghujung slide. Eh? So saya nak tengoklah kalau ada apa-apa soalan ke, sekiranya ada. Ada apa-apa soalan daripada saudari? Kalau ada lah, sekiranya ada lah. Ha? Saya dah bagi nombor bilik gerakan tadi. So saudari boleh dapatkan ataupun hubungi bilik gerakan polis bantuan UiTM untuk bertanya apa-apa saja. Ha? Sekarang ni semua ada di rumah masing-masing kan? Belum ada ke kampus. So saya kira tak ada banyak apa ni isu lah yang saudari ni. Cuma saya pesan saja lah. Saring C19 tu kena isi. Ha? Saring C19 kena isi. Dan kalau ada internet access di rumah, cuba buka Akta 174, nanti pun saudari akan ada juga taklimat Akta 174. Baca perlahan Akta UiTM. Okay? Dalam tu dia ada garis panduan tentang etika pemakaian, waktu keluar masuk kolej. At least orang kata apa, saudari dah dapat satu knowledge sebelum masuk ke UiTM. So saya rasa itu sahaja taklimat saya untuk pagi ni. Cara ringkasnya tentang pejabat polis bantuan. Dan saya ucapkan sekali lagi lah, tanya kepada saudara yang layak ke kampus, yang layak masuk ke UiTM, dan kita haraplah, saya doakan supaya saya dapat berjumpa secara fizikal dengan saudara pada satu waktu dan ketika. InsyaAllah, nah, kita harapkan begitulah. So kalau apa-apa, kalau nanti boleh rujuk kepada bilik gerakan UiTM yang saya bagi nombor tadi untuk sebarang pertanyaan. Sekiranya sebarang pertanyaan. Dan pastikanlah, walaupun taklimat dalam tempoh setengah jam yang singkat ni, tapi saya harap bolehlah sikit bagi input kepada saudari tentang peraturan kampus. Nah, tentang isu motosikal tadi, dadah, rokok, etika pakaian. Okay? Yang saya kira boleh menjadi sikit panduan lah kepada saudari sebelum hadir ke kampus nanti. InsyaAllah. Eh? So, saya sudahilah saya punya taklimat ni dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sekian, terima kasih semua.